Jadi masalah kami ni bila nak selesai? Tolong selesaikan kami. Kesihanilah kami. Kami merayu banyak-banyak dan sangat-sangat. Kalau boleh sembah kami, sembah pun tak apa. Asalkan kami ni kabut tepi laut yang hujung-hujung ni dapat ayak. Tu saja. Tambah saya pula ada perusahaan ikan kering di sini. Perusahaan saya paling besar di kampung tepi laut ni. Tanyalah semua. Balik ke laut tak boleh nak mandi. Ya. Tolonglah sangat-sangat. Kami merayu. Adoi. Jangan kok pula kan saya mok bagi mas ada penyakit kronik kan sanggup makan ubat kencing berak kerak sanggup pergi beli ayam benda ni nak buat macam mana nak kencing berak mandi habis tu saya nak buat macam mana minta pihak yang berkuasa tolong selesaikan masalah ni ni masalah dia lori masuk pun tak pernah yang kata sampai bila dah sampai dah dia kurang ajak pula dengan kita ha sungguh kurang ajak tunjai pula kat saya saya masih ingat kata-kata dia dia kata apa kat saya hampa nak ayak tak driver tu digelak ustaz nombor plate saya tak ada ambil dia boleh biadab dengan saya dia biadab dengan anak saya tak melawan dia ada masalah dengan orang lain dia main lepas masalah kat kami sampai ke tahap tu tolonglah pihak yang wajib tolong selesaikan masalah kami sampai ke hari ni kami tak ada ayak berapa hari ya? Hari ni dah ada tuan saya 8 hari dah yang tak ada langsung. Ada yang 10 hari pun ada. Masuk tapi tak sampai. Bila kita bagi tahu jangan kacau kerja kami. Hampa ni suka kacau orang, suka menyusah orang, suka